Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kanesha di Cobain Yuk. Nah, di episode kali ini Kanesha mau cobain boba. Tapi bobanya spesial nih teman-teman, karena punya cita rasa khas tradisional Indonesia. Kalau biasanya mungkin kita nyobain boba rasa coklat, brown sugar, strawberry, atau mungkin rasa-rasa lainnya. Tapi ini bobanya rasa es doger. Kayak apa ya? Yuk kita cobain sama-sama. Ini dia teman-teman, boba rasa es dogernya. Masih udah penasaran, jadi kita cobain sekarang kali ya. Nasi aduk dulu ya. Nah, udah tekan Nasi aduk, sekarang kan Nasi mau cobain. Ini kayak es doger nggak ya? Rasanya tuh mirip sama es doger teman-teman, tapi rasanya tuh nggak terlalu kuat gitu. Tapi teman-teman tahu kan kalau misalnya es doger tuh suka ada dicampur sama tape gitu. Nah ini tuh ada rasa tapenya gitu, padahal nggak ada tapenya, nggak ada bahan tapenya di dalam. Terus, ternyata juga ada nangkanya gitu loh teman-teman di dalamnya. Nah yang bikin beda juga, dalamnya juga ada boba. Karena namanya boba pasti ada bobanya ya di dalam. Bakal disobain bobanya. Jadi tuh toppingnya nggak cuma boba doang, ada nangka. Terus kadang itu juga kayaknya ngerasa ada potongan-potongan kelapa, tapi kecil-kecil gitu loh teman-teman. Ada rasa keras-keras dari kelapanya juga. Jadi soal isi sama rasanya, kalau menurut Kanesha ini mirip sama es doger sih, cuman lebih kekinian aja karena dicampur sama boba. Teman-teman juga pernah nyobain nggak sih makanan-makanan kekinian yang hasil dari inovasi makanan-makanan tradisional? Kayak ini, makanan terkekiniannya boba, terus dibikin rasa es doger. Terus juga ada donat pakai boba. Kalau kan biasanya donat pakai gula-gula gitu tuh, atau pakai meses kan, ada donat boba. Terus, masih banyak gak sih teman-teman? Kalau teman-teman pernah cobain, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, itu tadi Kanesha cobain boba rasa es doger teman-teman. Kalau teman-teman punya saran makanan atau minuman apa aja yang mau Kanesha cobain, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Cobain Yuk berikutnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!